Cubaan suara. Cubaan suara. Hai, apa khabar semua? Aku Daud. Hari ini aku nak ceritakan satu kisah. Kira kisah bersejarah lah dalam hidup aku. Jewa. Kisah pada satu malam di Kuala Lumpur. Malam aku berhenti ikut telunjuk orang. Semata-mata kerana wang. Fuh, tapi betul. Sejak malam ni, aku cuba nak jadi orang. Macam sebelum tu aku binatang lah pula. Okey, yelah. Kisah satu malam aku berhenti dari jadi. Sekarang ni banyak kau punya tanya. Tanyalah. Barulah Abang Long. Sekarang jadi bapak. Bapak Long. Aku dah bagi banyak dah kat dia selama ni. Apa salahnya aku nak ambil sikit? Berapa banyak kau, Pau? Oh, bapak. Eleh. Apalah sangat. Anggap je lah sebagai hadiah perpisahan. Aku ni dah lama berkhidmat dengan dia. Kalau tak suka, anggap je lah hadiah untuk anak aku tu. Nak pesan makan? Minum? Macam biasa lah. Kiranya Abang Daud dah cuci kaki lah ni. Cuci kaki tu orang nak tidur. Mimi, aku ni cuci tangan lah. Alah, samalah tu. Kalau sama, tak payah susah-susah kita nak hafal peribahasa masa kat sekolah dulu. Cuci mana-mana badan pun jawapan betul. Hey! Sayang, sudahlah. Kita cuci tangan. Kita nak makan ni. Bos, beri sikit. Apa kau buat kat sini lagi? Pergilah mak ayah aku. Bos, sebenarnya apa? Sebenarnya semalam bos pesan ditarik. Minggu lepasnya bos pesan SKP. Malam kemarin pula bos pesan Milo Ice. Habis tu aku tak bayar. Kau pasal aku bayar lah, bos. Lepas tu aku nak cek duit amai aku. Bukan, bos. Saya cuma nak sahkan. Macam biasa tu, ayah apa? Uruskan raut. Sabar. Bella, malam ni Bella buat Milo Ais. Macam malam kemarin dulu. Sabarlah Daud. Takkan pasal air pun nak marah. Semua benda tak kenalah. Tak lama lagi nak jadi bapak. Mana boleh marah-marah. Habis tu, kalau nak jadi bapak, jadi warak. Macam zikir naik. Zikir? Bukan zikir lah. Doktor Zakir naik. Itu pun dia tak tahu. Perempuan ni naik angin aku. Silap-silap. Sabar. Daud, ni anak kau mah Daud. Ting ting tang ting tang. Ting ting tang ting. Ting ting tang ting. Minum ais, bos. Siap. Aku nak air kosong. Nasib kau lah Bella. Tapi mungkin ada hikmahnya juga. Aku tengok Bella macam dah kembali ke jalan lurus. Dah berpasangan dengan Mimi. Ya ke? Tapi
macam mana dengan Rauf? Rauf dah jadi abang besar, hidup mewah. Apa sangat setakat mimi? Amboi. Tunggulah nasib kau, Rauf. Aku macam ni lah. Masih mencari makna hidup di tengah kota raya yang mencabar ni. Macam orang dah kan?